Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta sejarah di Nusantara, sahabat-sahabat pecinta khazanah budaya Nusantara, api jurai kundang kancil di mana kita pada, sahabat-sahabat subscriber di channel YouTube Seni Bela Diri Al Hikmah. Hari ini keluarga besar Kesultanan Cirebon, Keraton Kanoman, Keraton Kasepuhan, Keraton Kacirebonan menolak keras Lukman Zulkaidin sebagai Sultan Sepuh ke-15. Dikarenakan beliau bukan terasli Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati, dan mendesak agar Keraton Kasepuhan Cirebon dikembalikan kepada terasli Kanjeng Sinuhun Sunan Gunung Jati. Dan pada intinya adalah seluruh keluarga kerabat family dan keluarga tersebut, yang mana pada malam hari ini didasari dari hati nurani yang paling dalam, tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, tanpa ada muatan politis. Kami atas nama tidak dari keluarga Kesultanan Cirebon ingin membacakan pernyataan sikap terkait daripada polemik yang berkembang akhir-akhir ini yang berkaitan dengan Kesultanan. Pernyataan sikap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga Kesultanan Cirebon menyatakan bahwa satu, kami keturunan Kesultanan Cirebon yang garis keturunan langsung dari Kanjeng Gusti Syekh Said Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, berkewajiban meluruskan nasab Syekh Said Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Adapun indikasi akan diadakannya penobatan Sultan Kasepuhan Cirebon di Keraton Kasepuhan Cirebon, kami tidak bertanggung jawab atas penobatan Saudara Lukman Zulkaidin sebagai Sultan Kesepuhan, karena yang bersangkutan bukan nasab atau keturunan langsung dari Syekh Said Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon. Ketiga, kami menyampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tidak melihat dan tidak berpihak dalam urusan internal keluarga besar kami. Demikian pernyataan sikap kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.